Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Humidity Fire ya. Oke, kita akan mereview dia. Kita akan lihat ini dengan harga Rp50.000 Anda sudah mendapatkan satu buah Humidity Fire. Oke, kita akan lihat isinya seperti apa dan volumenya berapa mililiter. Nah, di sini tidak dicantumkan, dia masih polos bentuknya. Hanya seperti ini. Oke, kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apakah dia. Di sini ada satu buah filter. Oke, dan ini dia bentuknya. Harganya Rp50.000 dan cakep banget nih. Anda bisa mendapatkan seperti ini ya. Oke, Rp50.000 Anda bisa mendapatkan Humidity Fire. Oke, untuk berapa mililiter kita akan cek dulu di sini speknya, dia tidak bisa kelihatan karena dia menggunakan bahasa China dan saya tidak mengerti. Oke, sekarang kita akan coba seperti apa ya ini 50 ribu. Di sini udah dapat satu buah ya filternya dan ini spare-nya. Oke. Okay. Cara bukanya sangat gampang, tinggal tarik aja dia. Tarik. Ya, tinggal tarik. Terus di sini dia menggunakan USB. Kabelnya udah ada tapi chargernya belum ada. Oke. Okay. Jadi ini bisa dicolok di sini ya. Oke. Okay. Simple. Ini cocok banget tetap di ruangan kamar belajar kita. Sangat cocok, sangat bagus. Nanti kita akan coba ya. Kita akan nyalakan dia. Seperti apa hasilnya ya. Terus di sini ada tanda rusaknya. Oke, saya akan isi air dulu ya. Saya akan isi air dan kita tes dia. Di sini dia ada centolnya dikit nih, ada agak centolnya dikit ya, jadi kita tariknya agak kenceng ya. Oke, sekarang ini saya udah colok ke listrik dan saya udah isi air. Anda bisa menampakkan action di dalam sini ya. Anda bisa menampakkan action dalam air ini untuk menambah wangi-wangiannya. Nah, kemudian ditutup aja. Di bagian belakangnya ini Anda bisa colok listrik ya, ini coloknya ke USB. Ya. Colnya ke USB. Oke. Okay. Cara penggunaannya cukup gampang. Di belakang sini ada tombol, jadi Anda tekan aja tombolnya. Nah. Dia pertama ininya bisa nyala ya, lampunya bisa nyala. Kita belum keluar ininya, belum keluar humidifier-nya. Kita tekan sekali lagi. Dia akan keluar dia. Oke. Okay. Warnanya bisa berubah ya. Tadi warna putih, warna hijau. Kita bisa lihat ya di sini. Coba matikan lampu. Ini gambarnya lebih bagus untuk di malam hari. Tuh, keren banget ya, bagus banget ya. Itu cakep ya. Kita tekan sekali lagi. Mati. Tekan lama sedikit jadi hijau dia. Cakep banget nih. Tambah lagi dikit, mati, putih, lampunya berubah sendiri lampunya ya. Jadi lampunya berubah sendiri. Di sini dia ya, kita bisa lihat humidifiernya. Kencang juga nih ya, bagus banget. Harga Rp50.000 Anda sudah mendapatkan satu buah humidifier yang lucu. Lucu dan kualitasnya oke juga ya, harga Rp50.000 Anda bisa mendapatkan, keren banget ya. Cakep banget. Tuh. Bagus ya.
Cakep. Warnanya warna-warni lagi. Hanya 50.000 doang. Rp50.000 aja. Anda sudah mendapatkan humidifier yang lucu ini. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai humidifier. Modelnya model tanduk rusa. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar humidifier ini, oke? Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.